Halo teman-teman audio, depan kita ini ada speaker monitor untuk studio monitor ya. Jadi ini 8 in, seri terbaru dari KRK Rocket 8 yang G4. Oke. Ini dia penampakannya teman-teman. Ciri khasnya woofernya di warna kuning, terus dia drivernya juga ada warna kuningnya juga. Pasti ada logo KRK. Ini dia. Oke, terus ini ada tipenya Rocket 8. Oke, ini dia kenalannya, 8 in professional power mill fire studio monitor with Kevlar driver G4. Oke, ini kabel AC cord, ada kartu garansi, juga ada quick start quick check juga. Oke, seperti ini, kita cek fisiknya, di atasnya seperti ini. Jadi dia kokoh banget. Ini memang khusus untuk studio monitor, jadi yang anti getar-getar, yang cari yang flat, benar-benar flat. Oke, seperti ini teman, sisi kiri kanannya. Oke, depannya. Sampingnya lagi seperti ini. Oke ya. Ini super halus, dia bikin softnya. Depan kiri kanannya. Nah, detail seperti ini teman-teman. Kita zoom lebih dekat. Oke ya. Di bawahnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas di port belakangnya. Nah, ini teman-teman, ini panel belakangnya KRK Rocket 8 G4. Oke, seperti ini. Yang pasti paling menonjol di sini ada layar DSP-nya untuk kontrol ya. Terus ini ada input check, balance, combo check. Jadi bisa pakai TRS ataupun bisa pakai SLR check konektor. Terus ini ada tombol volume atau tombol untuk kontrol nanti. Ini DSP room tuning, kita coba cek ya. Ini dia ada apa aja? Tekan dulu. Nah, ini ada banyak banget nih frekuensi-frekuensi segala macem, low staff-nya segala macem ya. Oke, terus kita coba back. Oke, terus ini ada high EQ. Nah, high EQ juga seperti ini juga teman-teman, ini banyak banget high staff min 1 dB, high PEQ. Ini tinggal kita pilih. Terus ini kita tinggal back aja. Oke, terus habis dari EQ ada setup. Ini setup ini untuk lebih ke sistemnya ya. Jadi backlight, contrast, standby, factory reset segala macam. Nah, lock juga ada. Oke. Oke, kita coba back. Nah, menunya itu cuma ada dua teman-teman nih. Oke, yang paling awal ini ada volume sama graphic equalizer-nya. Terus di bawah ini tipe. Nah, power kitnya ini pakai BM ya teman-teman, udah jelasin di kit power belakang ini. Design and engineer in the USA. Oke, okay, serial number. Terus AC cord power. Terus ini ada switch on off nya Oke, okay, lipat belakang. Oke, okay, teman-teman, jadi cari speaker studio monitor yang dapet flat, terus yang oke okay banget, kualitinya bagus, yang real sound ya, pakai ini nih, KRK Rocket 8G4, 8 in, jadi kompleks banget. Mau suara low sama high-nya ya matching banget. Oke, okay. KRK Rocket 8G4 seri terbaru dari Rocket, tipe Rocket dari KRK System. Oke, okay. Sekian.